tell you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita, channel Kami Masai Aquatic. Bagi teman-teman yang baru datang di channel kita, boleh dibantu di subscribe juga ya teman-teman ya, biar teman-teman gak ketinggalan info-info seputar ikan hias tentunya. Oh ya, untuk teman-teman yang butuh ikan hias juga boleh di kepoin aja di Instagram kita, Noval Kami Masai. Kemudian bisa dicari juga di link di deskripsi ya. Oh, untuk marketplace-nya. Kemudian mau tanya-tanya seputar ikan hias, mau sharing-sharing seputar ikan hias juga boleh teman-teman di WA aja, di japri ke kita kayak gitu ya. Oke teman-teman, saat ini kita ada di daerah di Cicadas ya. Tepatnya jalan Pajajaran. Kujang Pajajaran ya, daerah terusan Jakarta ya. Iya. Jalan Jakarta gitu. Di sini udah ada Dik-dik ya, ya. Dik-dik. Oh iya. Adik-adik ini kan mulai budidaya tuh di apa ini? Galaksi ya, ya. Budidaya Galaksi. Rasbora Galaksi. Mulai seriusnya gitu ya di Galaksi. Ya. Mulai kapan, Ak? Mulai berkecimpung di ikan hias atau sebelumnya pernah miara sebelum Galaksi ada lagi? Kalau sebelum itu masih melihara ya, masih sekedar hobi-hobi biasa gitu. Oh iya. Kayak melihara ikan koki. Breed gitu? Enggak, belum. Oh belum. Kalau breed itu yang kemarin-kemarinnya. Oh. Kalau iya. Gua sebelum masih melihara ya, sekedar hobi. Terus coba-coba ngebreed. Iya. Ternyata bisa gitu. Oh, mudah. Saya nyoba dulu. Saya nyoba, alhamdulillah bisa. Ya, mulai di ini apa? Ditekunin ya untuk jadi suatu ladang penghasilan. Mudah-mudahan gitu, seperti itu. Ya, seperti itu lah ya awalnya. Atau Galaksi ini awalnya gimana sih, boleh cerita nggak kenapa bisa pengen breed gitu ikan Rasbora Galaksi? Awalnya sih awalnya itu nyari-nyari ikan di YouTube ya, biasa itu YouTube mungkin segala informasi ada di situ. Betul. Awal-awal sih pengen coba ikan yang bisa diekspor. Rutin mungkin ya, jadi permintaannya ada. Biar kalau jelas itu saya mau nge-breed, biar ada semangatnya itu biar marketnya jelas ya. Coba cari di biasa di YouTube, cari mungkin ada beberapa ikan ya, kayak koridora gitu, mungkin kayaknya yang agak sedikit simple sama murah gitu ya. Iya, iya. Oh ini mungkin kalian terus secara perkembangbiakan kan lebih cepat lagi gitu ya. Betul, ikan kecil ya. Ikan kecil kan sehari katanya itu bisa nelor 1-2 kali gitu kan ya. Betul, sehari, iya iya makanya, betul. Coba dulu, ternyata ya lumayan gitu. Lumayan ya. Alhamdulillah. Sampai sekarang ya gitu deh. Terus atau Kami Masai Aquatic dari mana? Searching di yang dekat-dekat lah ya. Kemarin saya di Bandung, makanya cocok yang cari yang di Bandung. Yang suka nge-ekspor di Bandung nih siapa nih? Oh ini kayaknya deh, ini saya coba gitu. Kontek-kontek ya, akhirnya kan main ke rumah ya waktu itu ya. Dan beli indukan ya, ya. Beli indukan ke Anopar ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat. Alhamdulillah ya, banyak ya sekarang. Ada kurun waktu berapa bulan ya waktu itu ya? Dari pertama beli indukan sampai ke kalau beli indukan sih awal Februari kalau salah ya. Awal Februari. Nah, itu posisi masih saya masih kerja. Oh, masih kerja. Masih kerja. Iya, ya, iya. Ya. Masih kerja. Mungkin untuk persiapan pengen coba-coba dulu kan seperti itu. Lihat peluangnya udah bagus, mungkin ya kenapa enggak harus. Mungkin saya kan sukanya itu enggak bisa dua pekerjaan. Kalau itu kalau fokusnya udah satu gitu. Okay. Jadi kalau kayak sama sampingan enggak akan kan bisa gitu kalau saya sendiri. Jadi harus ada salah satu yang dikorbanin ya kalau misalnya dua. Jadi lihat peluangnya kalau agak bagus, kenapa enggak gitu. Betul. Alhamdulillah ya. Pun kalau awal-awal ya agak merangkak gitu ya. Ada ya, ya awal-awal. Sama juga awal gitu. Betul. Ini seperti itu. Kendala selalu ada aja ya, apalagi awal-awal ya. Ya. Terus di masalah pengerjaan kan breed ini waktu gimana kita gitu kan ya. Betul. Manajemen nah, waktunya ya. Ya betul. Salah satunya supaya nggak ketinggalan ibadah lah sih. Iya benar, benar, betul, betul. Itu jadi itu nunggu ibadah udah ada. Itu aja lah kalau saya lebih pribadi. Enak ya. Betul, betul. Kita langsung aja ya, kita mau lihat farmnya A, nggak apa-apa.
silakan boleh. Dimulai dari mana ya? Enaknya indukan, ah. Boleh indukan, lihat. Boleh, sana. Oh, di sebelah sana. Ayo, Pak. Wah, lumayan ah ya di sini ya. Ya, lumayan. Udah enak. Oh, bagus nih pakai baja ringan, teman-teman. Ya. Sama kayak di kita ya. Ini pakai sendirilah, bisa-bisa. Buat sendiri ya. Iya, buat sendiri kreatif. Soalnya kan kalau pakai tukang lumayan kan tukang. Iya, kalau bisa kena pakai sendiri kena gitu. Kena biaya lagi ya. Meskipun sedikit tetot lah. Enggak apa-apa lah. Tapi kuat yang penting ya, ya bisa nahan. Ini akuarium ukuran berapa ini, Nak? Ini yang atas itu 110 50 100. Ya 110 ke 50 ke 50 ini 30 tingginya 30 30 cm ya. Cukup sih untuk indukan mah ya. Indukan satu akuarium itu kurang lebih 100 100 ya. Berarti ini ada 3 indukan ya. Ya baru 3. Berarti 300 ekor ya. Kurang lebih 300 ya. Ini metodenya apa budidaya pakai tali rafia ya, ya? Tali rafia. Sistemnya dikuprak, apa dikocok? Dikocok ya. Kuprak kalau di sini bilangnya. Dikuprak. Jadi sama apa namanya? Ke wadah ya, nanti ya, disimpan ke wadah. Baki ya, ya si telurnya. Ya. Okay. Oh, kalau di sini proses apa pengocokannya biasanya berapa kali kalau di sini? Saya masih satu kali, karena mungkin bukan muda ya, bukan muda, jadi satu kali sehari, baru bisa satu sehari sekali. Jam berapa biasanya kalau mengocoknya? Kalau nggak sore, malam, tapi kebanyakan malam. Malam kebanyakan. Ya, karena waktu lebih ya ada gangguan lah istilahnya. Oh, udah nyamannya di jam segitu ya paling banyak telurnya ya? Banyak juga ya sudah mungkin. Kalau udah kebiasaannya sebenarnya segitu. Pernah dicoba pagi ternyata nggak ada. Ada ya, tapi pas sore atau alhamdulillah banyak. Alhamdulillah ya. Berarti nanti malam ya? Ya. Oh, ini biasa mulai pengocokannya. Kalau untuk indukan ini di sini pakannya apa aja yang di? Pakan sih cuma cacing sutra aja ya. Full cacing sutra. Nggak ditambah apa-apa lagi. Standby ya. Ya, tinggal dicek aja sih. Udah agak sedikit tambahin. Nah, pernah juga kebolosan gitu, kenapa sedikit? Pas dilihat, oh habis ya. Oleh itu dia sedikit terus ditambah gitu. Ini berarti usia berapa bulan lah indukannya? Ada 5-6 bulan? Kalau yang awal ini teh yang tengah ya, yang awal ini yang awal baru saya beli itu berarti kan Februari. Berarti kalau dari saya ini udah 7 bulanan ya? Udah 7 bulan ya? Tapi alhamdulillah 4 bulan dari pembeli itu udah mulai produktif. Nah, ya sehingga, biasanya 4-5 bulan ya? Ya biasa misalkan satu baki udah bisa 2 baki. Alhamdulillah. Sekarang kira-kira setiap telur pernah itu nggak ada berapa telur yang... Pernah eksperimen ya, penasaran juga kan? Ya. Kalau kurang lebih di antara 400 itu kalau paling banyak 400-500 ya. Wah, alhamdulillah. Iya, itu paling banyak ya sampai saya itu sampai 4 baki atau sampai 5 baki. Hebat benar. Karena bingung. Apa gitu kan. Heeh. Nah, terus aja beli baki ini. Iya, tadi lihat juga banyak banget ya baki ya. Contohnya yang di belakang ini ya. Ya ini itu juga di sebelah sini itu sampai yang ini kalau saya sampai 6 baki ini. Oh iya ini tanggal ini saya kasih tanggal nih. Oh iya ada tanggalnya. Ya. Ini semua di sini. Ya. Ini masih telur atau udah telur. Kalau ini teh itu tanggal berapa? 21. Oh masih baru. Ya, masih baru. Baru kemarin. Dan kalau netas juga sih pasti paling masih tiduran gitu ya. Ya masih di bawah ya. Kalau masih di bawah gitu gimana prosesnya? Dikasih makan kah? Enggak sih, enggak. Saya diamin aja sampai 7 hari atau 10 hari kan ya? Iya. Kadang-kadang kalau 8 hari udah saya paksa berenang. Oh jadi gimana itu prosesnya gimana? Ya tinggal di... ya? Dipindahin? Dipindahin. Iya tinggal di sinduk aja sih pakai sinduk sayur. Iya betul. Pakai sinduk sayur satu-satu udah. Itu kan rawan kalau pakai saringan. Iya rawan. Kalau pakai saringan itu bisa mati gitu kan. Iya. Itu kan patah sih. Ya, badannya kan ya. Ya. Masih rentan lah kalau baru-baru 10 hari. Tapi kalau udah 1 bulan itu udah bisa aman. Iya. Makanya kalau udah dari darium saya pindahkan ke pemesanan lagi. Kalau misalnya kan tadi kan dari telur ini terus menetas masih di bawah ya. Belum dikasih makan itu kan. Berarti kalau udah 7 hari ya. 7 hari ya. Kasih makannya apa itu, A?
Oh, udah berenang ya? Iya, udah berenang. Pakai infusoria sih kalau infusoria yang gratis-gratisan aja. Oh dulu. Iya, full itu ya. Full ya, sampai paling lama 5 hari atau seminggu lah. Kalau seminggu lebih ya. Karena kalau infusoria kan kalau dikasih kadang-kadang sih kan suka enggak kenyang. Heeh. Kayak saya pakai pelet bubuk. Oh, Fengli. Ya, Fengli. Pakai Fengli, Fengli. Oke. Kelihatan itu ya kalau udah pakai infusoria kekurangan dia itu pakai Fengli. Fengli ya. Okay. Yang udah bisa berenang mana? Ini ada di sini atau? Ini mungkin yang di luar. Ini masih telur ya berarti ya? Ya masih. Kayak masih di bawah. Ya, masih di bawah. Oke, okay, kita kesana ya. Oh ini ya, ya. Ada yang udah bisa berenang ini itu? Ini mah udah 3 harian dari ini saya pindah gitu. Oh dari Baki. Ah, jadi udah ini udah 3 harian. Oh, udah 3 hari dari Baki. Kalau masih di Baki ya ini. Oh ini. Belas ini ya. Ini. Oh iya, ada yang udah bisa renang, ya, ada yang di bawah. Ya. Nah, kalau udah kelebihan limit waktu misalkan 8 hari atau 10 hari, udah saya paksa yang tidurnya juga sambil berenang. Biar cepat. Ah, wadahnya ya. Cuma kalau didiamin terus malah banyak yang mati gitu. Oh gitu. Iya. Ah. Kan di sini kan apa kalau ukuran gini kan rawan sama ya, namanya jentik ya, ya. Jentik. Harus ditutup ya. Oh iya ini udah bisa berenang ini. Kalau di diamin malah pada mati gitu. Mending di kalau udah 8 hari atau 10 hari mending dipindah aja. Langsung. Meskipun tetap nanti di dalam mati tapi meminimalisirlah. Biar yang lainnya enggak ya, mati ya, ikutan mati. Oh, oke. Okay. Berarti yang ini umur sekitar berapa minggu? Dari telur kalau dari yang telur. Sebelah sini yang di akuarium ini ya, ya ini udah agak lama sih ini ada dua mingguan lah, dua minggu ya, iya dua minggu kalau yang ya, awal-awal ya, ini pakai pelet atau apa jadi udah saya campur pelet soalnya keteter juga ya tadi infusorinya kurang bagus gitu. Oh. Jadi nggak ada gitu ya. Akultur sendiri infusorinya? Iya akultur sendiri. Oh. Kan itu pakai sayuran bekas lah ya. Iya, iya. Di mana ini kulturnya? Ini sih cuman saya sekarang pakai kol. Oh pakai kol. Biasanya mau pakai apa? Pak Coy. Pak Coy itu ya, oh. Itu lebih bagus. Lebih gede-gede lah di sisi. Oh ya filter sendiri ini ah. Saya pakai yang kol tapi ternyata kurang gitu kepadatan si infusorinya itu kurang banyak. Iya ya nggak ini ya nggak rame. Oh, banyak kan kalau bagus itu bagus banyak ya. Karena lihat aduh kurang ini. Saya pakai Fengli dulu gitu. Oh gitu nah. Ya. Saya juga lagi nyoba pakai mikrohom. Filter juga ya? Iya filter juga. Oh iya. Ini ada beberapa lah. Oh iya benar. Ini kan ada. Hampir sama sih. Dicolek, cara-cara itu. Nah, airin, lalu ditebar. Oh gitu. Nyobainnya gitu. Ini baru nyoba sih. Baru nyoba. Jadi belum kelihatan apa? Ah, fungsi bagus enggaknya gimana? Betul. Ini baru nyoba. Ya segala cobalah eksperimen ya. Ya namanya juga ini ya. Harus inovatif loh. Betul. Betul daripada pak apa? Yang penting mah pakan ya. Seminimal mungkin enggak keluar kos banyak ya. Iya, betul. Untuk pakan ya. Itu. Kalau budidaya gitu. Oh, memang sih kalau sih ini agak lama ya untuk gede, tapi kalau udah macam sasut itu sasut ya. Oh ya, di sini ya yang udah makan sasut ya. Iya. Di bak ya. Ada yang bisa mulai makan sasut. Ini berarti tadi dari proses yang di akuarium sini ya. Pindah sekitaran udah bisa diserok lah ya. Nggak rawan gitu sekitaran 1 bulan atau 4 mingguan 5 mingguan ya baru pindah ke sini yang itu kalau kemarin itu baru pindah. Oh yang baru pisan dipindahin dari akuarium mana udah 3 harian ini. Oh ini ya. Oh iya ini sih udah aman lah udah bentuk badannya ya, juga ya kalau diserok itu aman gitu. Aman betul. Yang di sini berarti udah buat cacing sutra ya. Semua ya? Iya, udah bisa buat cacing. Ini sih usia apa? Ukuran 1 sentian apa ya? 1,2 paling ya? 1 sampai 1,2 ya. Sebelah sini agak lebih besar lagi ya? Ya. Itu udah agak lumayan ini sih. Udah dihitung ini?
pas nyortir atau kalau dihitung secara itu enggak ya, mungkin di kalau nggak salah sih yang dihitung ini kalau ini 500-an enggak sih 300-an kalau ini 300. Ada lebih kayaknya nih. Iya. Ini 400-500-an kalau ini. Kalau ini 300-an kalau nggak salah. Saya bagi dua ke sana soalnya. Buat minggu depannya. Sebulan lagi nih mas. Oh yang ini mah. Yang paling besar yang mana? Yang itu di dalam. Oh yang di akuarium di bawah. Oh di akuarium. Insya Allah mudah-mudahan minggu depan bisa kirim. Oh berarti setelah pembesaran ya maksudnya di sini ya, ya? Pembesaran ya. Di sini nggak maksimal sih kalau saya nggak sampai langsung ukuran itu ya, ukuran jual gitu. Iya. Kadang-kadang kalau udah agak gede aja dia suka ribut kalau saya. Makanya gue langsung dipisah lagi, disortir lagi. Masuk akuarium. Nah itu baru yang siap nanti berapa udah bisa diperkenalkan lah. Oh ini pagi 2 minggu atau 3 minggu lagi kita bisa jual. Kayak gitu berarti yang ukurannya dari ukuran atau dari umur liat, kalau ke akuarium untuk penjualan sih dari lihat ukuran kalau agak udah agak gede sekitaran 1,5 kan udah agak ngebentuk sih badannya sih perutnya juga kan udah beda itu udah bisa lagi baru ke akuarium kadang-kadang suka berantem gitu makanya suka ada yang ekor bengkok gitu. Oh di sini ada. Nah itu teh berantem berarti itu gitu silipacok masih sunda masih dipacok gitu karena terlalu padat ya, mungkin ya ya yang bengkok badannya ya makanya harus disortir kan suka juga yang kecil mungkin lagi udah di sini mah udah langsung ke akuarium aja ya ya yang mana aquarium. Tadi yang udah ukuran siap tuh ukuran dikasih lihat iya, ini tank untuk karantina ya, ya. Ini karantina sementara. Iya, udah dikasih obat akriflavin ya kayaknya. Iya, akriflavin. Jadi kayaknya bagus akriflavin sih. Buat apa juga? Saya juga itu yang kalau itu saya pakai kebanyakan pakai ini. Akriflavin. Jangan pakai obat biru. Kalau obat biru itu kayak tadi itu saya nyoba lagi obat biru. Kurang kalau kata saya mah. Iya. Pernah sih kita juga coba pakai obat biru untuk ikan kecil. Terlalu keras ternyata. Iya. Ikan-ikan, telur-telur itu udah kelihatan, oh udah ketutupin sama itu, kayaknya emang terlalu keras. Iya, obatnya terlalu keras. Nah hasilnya kena maksimal, kena maksimal. Kalau koridoras atau siklit sih masih bagus lah obat biru. Iya, ya. Ya, nanti yang mungkin galaksi dulu bagus nih. Ini buat karantina. Oh iya, karantina, mau nanya-nanya. Karantina di sini itu seperti apa? Oh, prosesnya? Prosesnya ya, siapin air. Mungkin lebih bagus itu airnya sehari atau semalam ya di diendapkan itu pakai ini aerasi terus kalau sekitaran sejam atau dua jam lah ya sebelum ikan dikarantina saya masih dulu itu nyapu kopinya kalau saya ya seperti itu gitu ya kalau pribadi saya seperti itu nggak tahu ya kalau yang lain mah biasanya berapa hari itu proses di dalam tank karantina itu sebelum disiap dijual. Jual. Dua hari ya, dua hari ya. Puasa ya di situ ya. Puasa dia nggak jadi kasih makan. Kalau karantina itu kan istilah karantina nggak dia. Betul. Jangan ada bakteri atau apa gitu kan. Betul. Jangan ada asupan makanan lah. Menghindari kotoran sih sebenarnya itu. Nah, itu dia biar perutnya nggak banyak kotoran. Nanti jadi amonia. Itu ya prosesnya karantinanya kalau yang bawahnya atas tadi oh iya nah ini yang ukuran siap jual ya ya satu tujuh wah mantap ini ada berapa 300 alhamdulillah cuman 300 iya oh, mantap nih, nanti naik ya sini untuk karantina berarti ya. Iya betul. Prosesnya. Karantina lagi. Jadi ya manajemen ya, ininya. Karantina sih suka ganti air. Oh ganti air ininya. Karantinanya. Oh, air ininya. Iya. Baru lagi berarti. Baru lagi. Kan jangan bekas ya. Ya. Saya bekas pakai yang lain lah. Buat cuci-cuci atau apa gitu. Manfaatin aja sih. Betul. Ya itu berarti tadi berarti ini di usia berapa siap jual itu?
Usia secara bulan, secara kurang 2 bulan setengah ya, sampai 3 bulan kalau nggak salah. Iya, 2 bulan setengah. Kalau nggak salah gitu ya. Kalau siapa lihat ukuran sih. Oh, lihat dia ukuran aja ya. Tapi rata-rata sih gitu sih. Paling cepat mungkin 2 bulan. Tapi biasanya rata-rata 2, biar rata semua itu 2 setengah bulan. Iya, iya. Kalau lama ya paling 3 bulan, paling mentok paling lama. Tapi jarang sih kalau kita sering kasih 1,7 sih ya, sih 2 bulan atau setengah bulan. Gitu teman-teman, proses dari mulai tadi budidayanya ya, terus karantina, kemudian sampai ke ikan yang tadi yang udah siap jual ya, ya ternyata banyak prosesnya juga, jadi nggak asal satu wadah terus di situ aja sampai besar ya, ya nggak, jadi harus kita pisah-pisah terus sortir-sortir juga ya, ya prosesnya untuk memaksimalkan kualitas juga ikannya ya. Kuantitas juga kan lebih terjaga juga kan, kalau nggak disortir-sortir nanti yang kecilin kecentet gitu kan, kasihan. Kalau dipisah kan setidaknya dia ngikutin nanti yang berikutnya gedenya gitu. Nah betul, itu fungsinya iya, untuk sortir ya, ya. Kalau karantina tadi fungsinya itu biar minimalisir bakteri kayak gitu, kuman kayak gitulah. Gitu teman-teman, udah di sini kita langsung packing aja karena ada yang mau kita kirim ya, yang sekarang ini sama Ayah mau proses packingan ya Ayah. Siap. Makasih banyak Ah, langsung kita ini aja ya. Siap. Langsung meluncur packing. Ya. Ya.
Oke teman-teman, alhamdulillah udah beres ya ini di Adik-Dik tadi kan dari proses apa ya? Packingannya juga ya, terus kemudian dari awal juga kita udah keliling ke farmnya ya, udah dijelasin bagaimana cara budidaya yang baik ya di sini ya. Insya Allah. Alhamdulillah teman-teman dengan ya teman-teman udah lihat sendiri ya tadi yang liputan kita di sini, konten kita di sini ya. Ternyata banyak banget anakannya di sini. Terus alhamdulillah juga Adik-Dik udah rutin juga ya tiap minggu ya ayah. Insyaallah baru 2 minggu ya. Iya, 2 minggu, jadi, 2 minggu. Iya, ya, alhamdulillah sudah ya rutin ya udah bisa ya ngirim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan makin maju ya ayah ke depannya ya ayah. Makin produktif lagi ikannya. Lancar juga proses budidayanya. Amin, amin. Insyaallah. Nih teman-teman ya, udah kita ini ayah. Kita kirim. Ada berapa? Yang ini 350 ekor. 350 ekor teman-teman untuk minggu ini ya ya. Iya, untuk minggu ini. Insyaallah minggu depan ada lagi. Alhamdulillah. Udah beres teman-teman. Udah gini sih udah teman-teman kita langsung biasa kirim aja langsung bersama dengan ikan-ikan yang lain, ada Corydoras pygmy, kemudian ada Corydoras panda juga teman-teman kayak gitu. Makasih banyak ayah. Sama-sama. Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya di channel kita Kami Masai Aquatic. Kemudian bagi teman-teman yang nggak apa penasaran atau kepo-kepo seputar ikan hias, ikan-ikannya bisa diklik aja ya link di deskripsi. Terus ada Instagram juga di Noval Kami Masai kayak gitu teman-teman. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.